Halo, kembali lagi di channel aku ya, dan kita bermain game Play Together. Oke teman, di video kali ini aku akan kasih tahu kode kupon, terus juga kita akan buka kartu VVIP dari event pass ya, dari season pass, dan juga kita akan review season passnya ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang belum klaim, ini ada kode kupon ya. Itu kode kuponnya tulisannya seperti ini, Summer Cool ya. Jadi buat teman-teman yang belum ambil, langsung diambil aja, atau kalian klaim kuponnya ya di pengaturan, masukkan kupon dan kayak gini. Terus nanti kalian tinggal klik terima hadiah, nanti akan muncul ya. Hadiahnya lumayan kok ya, buat nambah-nambah koleksi ya. Oke, lanjut, kita langsung ke bagian inbox ya di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini ya bagian kotak posnya di sini teman-teman ya. Kita dapat crownnya seperti biasa, terus dapat kok hadiahnya lebih banyak nih. Sebentar ya, ini aku terima 200 ya kan. Terus terima lagi nih. Oh, ada error ya teman-teman ya. ada error. Oke, nggak masalah. Kukira tadi dapat total 400 games ya, ternyata cuman dikasih 200. It's okay, nggak apa-apa ya. Di PHP sama tim Play Together. Oke, lanjut ya. Nah, ini udah kebuka semua ya teman-teman ya. Kita langsung klaim aja. Di sini ada lumba-lumba bermimpi. Wow, ini jatuhnya kayaknya kendaraan ya teman-teman ya. Ini kendaraan. Ini dapat star, ini dapat star lagi, dapat star. Nah, terus kita buka nih paket kartu mewah yang kubilang tadi ya. Kita lihat, kita buka, semoga dapat yang baru ya. Let's go. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Buat teman-teman star, buat teman-teman bintang ya, untuk membuka kotaknya itu nanti, kotak kartu, nggak apa-apa, lumayan ya. Terus dapat rambut permanis ya, rambut permen kah? Permanis garis bermimpi. Terus dapat kotak biasa juga. Ini kita buka ya teman-teman ya. Oke, terus kita dapat 750 star, 275 star, dapat 2 games, dapat 275 star lagi, dapat pita rambut langit berbintang. Wah, ini lebih model ke cewek ini ya jatuhnya ya teman-teman ya. Tapi VVIP dong bandonya ya, pitanya. Terus dapat 275 star, dapat 750, dapat 1 games. Nah, ini dapat paket kartu istimewa nih ya. Kita langsung buka aja di sini teman-teman. Let's go. Semoga dapat bagus ya. Ada 5 kartu di sini. Oke, dapat basic, dapat luxury juga, dan nggak ada yang baru ya, teman-teman ya. aduh. Lanjut, ada piyama hangat langit berbintang ya, teman-teman di sini. Let's go. Dapat 275 star, dapat 750 star, dapat paket kartu biasa. Langsung kita buka. Oke, lumayan ya. Buat teman-teman bintang di pembukaan kartu ya, lumayan. Terus dapat 2 games, dapat kotak biasa. Ini kita klik ya, teman-teman ya. Ini kita klik, let's go aja, tidak usah lama-lama. Dapat gelang langit berbintang. Ini gelang di kaki ya, gelang langitnya di kaki. Dapat 275 star, 750 star, 275 star. Terus 275 star sama paket kartu istimewa. Kita buka lagi ya, teman-teman ya. Let's go. Oke, dapat yang baru. Dapat baru kah ini? Oh, enggak ya, tidak berubah. Oke, dapat bintang 5 ya. Oke, ini dapat bintang 2, bintang 1, bintang 2 dan bintang 3. Lumayan ya. Terus dapat muka bermimpi juga di sini ya, teman-teman ya. Kita lihat. Oke, mukanya kayaknya standar ya, mirip-mirip gitu. Terus dapat 750 star, 275 star, 2 games, 275 star. Terus dapat hiasan gantung lumba-lumba. Ini kayaknya dekorasi ya teman-teman ya. Dekorasi yang bisa kita gantung. Ini gede nih kayaknya nih ya. Terus dapat paket kartu mewah juga di sini, kita buka. Oke lah ya, nggak apa-apa. 750 star, terus juga kotak mewah kita buka ya. Ini ada apa namanya tuh? Ada Telkomsel ya. Terus 275 star, dapat paket kartu VIP ya. Kita buka paket kartu VIP-nya. Ayo please hoki. Oke, dapat yang new kayaknya ini teman-teman. Aduh, dapat ini, aku udah punya ya. Oh, dapat lagi VIP kartunya. Astaga, juga sudah punya. Ya ampun, ayo dong yang new dong. Astaga, play together gini amat ya teman-teman ya. Terus dapat kursi lumba bintang-bintang. Hah, kursi lumba-lumba bintang ya. Lumba-lumba langit berbintang, 275 star, 750 star, 275, 2 games ya, 1 games.
terus dapat ranjang lumba-lumba juga. Oke, mantap sekali, nice. Dapat 275 star, 750 star, 275. Ini dapat 750, 275. Kotak mewah ya, ini kita buka, teman-teman. Oke. Terus dapat kotak musik lumba-lumba bermimpi ya. Ini bagus sih kalau dekorasinya, kulihat kayaknya bagus nih dekorasinya ya, karena dekorasinya bagus-bagus. Dapat yang VIP, VVIP gitu ya. Nah, ini dapat paket kartu istimewa, kita buka ya. Semoga dapat yang new dong. Ayo new, new. Please, new, new, new. Aduh, nggak dapat ya new ya. Ini aku nggak tahu nih, apakah aku sudah dapat apa? Ketam kelapa, oke. Kayaknya aku dapat yang baru, tapi kok nggak ada tulisan new-nya ya? Kita buka yang paket kartu VVIP ya, teman-teman. Let's go, VVIP nih. Oke, kita lihat kartunya dapat apa. Wah, aku udah dapat ya, Raja Game sudah dapat bintang 5 ya. Terus ini dapat karyawan toko mencurigakan, terus dapat di hotel yang keren. Oke, ya ampun, gak ada yang new ya. Wah, ada apa ini? Ini play together, kenapa ini ya, teman-teman? Kita buka yang kotak terakhir lah ya di sini. Let's go. Oke, habis ya. Udah selesai ini, dapat satu ya, teman-teman. Kita buka. Nah, terus coba kita cek kartu-kartuku dulu ya, teman-teman ya. Kartu-kartuku di sini. Oh, ada kok yang baru ya ternyata ya. Nah, ini new ya, membuka party. Oh, nggak kelihatan tulisannya dong. Oke, ternyata ada yang baru kok ya. Nih, ada yang baru aku dapat, cuman nggak ada tulisan new-nya. Jadi aku kan bingung ya, teman-teman ya. Nah, ini ya kartu-kartunya. Terus kartu bintang 5 nggak bisa kita give ya. Kartu bintang 5 nggak bisa kita give, atau kartu emas maksudnya, itu nggak bisa kita give ya. Yang bisa kita give tuh kartu-kartu biasa sampai bintang 4 kalau nggak salah ya. Oke, lumayan ya, total kartuku 91 ya. Buat teman-teman, total kartunya berapa ya. Oke, kita langsung pergi ke kostum ya. Kita cek kostumnya di sini, teman-teman. Ini tampilannya, ini mukanya, terus ini topinya, ini bajunya, ini enggak ada celana ya. Terus kita dapet gelang kaki ya. Terus udah seperti ini aja ya, teman-teman ya. Seperti ini aja tampilannya. Ini kita copot dulu kacamatanya ya, teman-teman. Ini kita copot gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau untuk kostumnya B aja. Ini kayaknya lebih ditekankan ke bagian ini ya, apa namanya, dekorasi ya. Terus tadi kita juga dapat foto profil di sini, teman-teman ya. Ini edit profil, jadi bisa di bagian sini. Dan seperti biasa, aku tidak akan rubah foto profilku ya, teman-teman ya. Jadi aku akan biarkan seperti ini aja. Tapi ini kenapa error? Nah, ini ya, baru dibilang langsung nyala nih. Nah, seperti ini ya, new-newnya bagus banget ya. Tapi aku nggak akan rubah fotonya. Kita langsung pergi ke dekorasi ya, teman-teman ya. Kita langsung ke dekorasi aja di sini. Kita lihat di penyimpanan ya. Nah, ini dapat ini ya. Bagus sekali kan? Tuh, bagus ya. Oke, di sini terus dapat ini juga. Mainan-mainannya ya. Dapat bantal apa ranjangnya, ini tempat tidur ya, teman-teman. Terus ini posisinya gimana sih? Oh, gini ya, lumba-lumbanya kayak gini ya. Nah, seperti ini, terus dapat ini. Gede banget. Oke, kursinya besar sekali ya. Terus dapat ini nih. Oh, ini mainan gantung, ini digantung ya, teman-teman ya. Oke lah. Ini keren juga nih. Ini mantap nih. Nah, seperti inilah ya. Oke, jadi itu ya barang-barangnya, teman-teman ya. 1 2 3 4 5, ada 5 barang. Coba kita interaksi dulu di sini. Ini cuman apa ini? Nyala ya. Ini kalau di malam hari atau lampunya dimatikan keren, terus ada musik-musiknya juga. Aku takut copyright ya, teman-teman ya. Terus ini tempat tidur. Terus di sini ada tempat duduk ya. Ini tempat duduknya bisa berdua BTW ya. Ini bisa berdua, di sini juga bisa ya. Terus dapat ini nih. Mainan yang lumba-lumba ya. Wih, lumba-lumbanya nih keren mainannya ini, teman-teman. Wah, mantap sekali. Oke. Nah, terus sama kita dapat kendaraannya ya. Ini kendaraannya 4 booster 8 percepatan 4 satu penumpang. Langsung aja kita coba ke daerah kota ya. Kita pergi ke plaza dan kita menuju ke lautnya ya. Kita menuju ke lautnya karena lumba-lumbanya nih kayaknya cuman bisa di laut ya. Coba apakah bisa di darat, teman-teman? Kita coba ya. Oh, itu ada yang pakai tuh. Oh, berarti bisa ya ditaruh di darat. Oke, coba kita cek. Oh, bisa, teman-teman. Dan kalau misalnya kita pakai, dia tertidur seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, ini kapibaranya kita hilangin dulu ya pet kita ya. Nah, seperti ini. Jadi dia tidur ya. Ini posisinya seperti ini kalau misalnya lambat ya. Terus kalau kita jalan kencang, kita pencet boosternya itu, dia jadi seperti ini.
Oke, efek-efek belakangnya juga lumayan cantik ya teman-teman, lumayan keren tuh. Kalian bisa lihat ya belakang-belakangnya, mantap sekali. Dan apakah ini bisa di air teman-teman? Kita langsung tes ya. Kayaknya bisa deh di air ya. Apakah bisa? Nggak bisa di air. Padahal dia lumba-lumba teman-teman ya, tapi nggak bisa di air. Wah, gimana ini ceritanya nih? Oke, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini udah termasuk keren, ini termasuk bagus. Aku suka ya. Ini keren banget nih. Ya seperti ini ya tampilannya. Tampilan dari kendaraan lumba-lumbanya ya. Menurut aku dekorasinya bagus, ini kendaraannya bagus, cuman kalau kostum B aja ya. Oke deh temen ya, mungkin seperti itu aja review kita tentang season lumba-lumba bermimpi ini ya. Kalau misalnya ada tambahan dan komentar silahkan jadi komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.